Dalam kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah, Imam Ibnu Hisyam menulis nasab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Adapun nama asli dari Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hasyim. Nama asli Hasyim adalah Amir bin Abdumanaf. Nama Abdumanaf adalah Al-Mughiroh bin Kushoy. Sedangkan nama Kushoy adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Golib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah. Sedangkan nama asli Mudrikah adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Marat bin Adnan bin Uda. Disebutkan pula nama Uda adalah Udada bin Mukawim bin Nahura bin Nairoh bin Yaruk bin Yasyub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Kolilul Rahman bin Tarih, yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Saruga bin Rarufalik bin Aibar bin Syalik bin Arfasyad bin Sam bin Nuh bin Lamka bin Matushalah bin Aknuka. Dia adalah Nabi Idris, Bani Adam pertama yang dianugerahi kenabian, dan baca tulis bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yanisi bin Syits bin Adam alaihi salam.